Masjid Jami Al Barokah telah berdiri di Kampung Pasir Muncang RT 09 RW 04 sejak 41 tahun silam atau tepatnya pada tahun 1978. Bersama dengan Masjid Jami di Kampung Kaum, Masjid Al Barokah menjadi masjid tertua di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Keberadaannya menjadi sangat penting karena memiliki nilai historis yang panjang dan tentunya makna religius yang dalam. Selama 41 tahun, Masjid Jami Al Barokah baru mengalami satu kali renovasi, yakni kurang lebih pada tahun 2000. Sekarang, kondisi masjid memang masih cukup baik, masih bisa digunakan sebagai tempat beribadah dan pusat kegiatan umat Islam lainnya. Akan tetapi, sudah banyak bagian-bagian masjid yang mulai lapuk, keropos, dan kurang nyaman untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Menyaksikan kondisi tersebut, semua lapisan masyarakat bersama tokoh di Kampung Pasir Muncang bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama yang menyepakati untuk melakukan pemugaran masjid. Panitia pembangunan Masjid Al Barokah dipilih oleh masyarakat secara langsung berdasarkan hasil musyawarah, terdiri dari unsur masyarakat, unsur pemerintah desa, unsur BPD, dan sampai dengan tingkat kecamatan. Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan Masjid Jami Al Barokah terdiri dari uang kas Masjid Jami Al Barokah, swadaya masyarakat, dan donasi atau sumbangan dari sponsor dan donatur.